Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Masih di tutorial Facebook. Kita lihat profil dan foto profil akun Facebook ini. Jika kita screenshot dengan akun Facebook lain masih bisa. Nah, bagaimana supaya tidak bisa di screenshot? Kita aktifkan aja perisai foto atau profil kuatnya. Bagaimana caranya? Simak terus. Oke, langkah pertama kalian buka Google Play Store. Kemudian kalian cari dan install Kiwi Browser. Selanjutnya buka Kiwi Browser tersebut. Lalu kalian search di pencarian Google Chrome Web Store. Ya, langsung buka aja tautan Chrome Web Store. Oke, sudah ke Chrome Web Store. Kemudian search di telusuri toko. Cari ekstensinya, tulis aja Picture Guard Facebook. Jika sudah, buka. Nah, ekstensi nanti akan muncul di sini. Kalian pilih yang paling atas ini, Profile Picture Guard for Facebook. Jadi kalian klik, lalu install atau pasang, klik di sini tambahkan ke Chrome. Klik OK. Dan sedang proses memasang. Oke ya, sudah terpasang. Kita cek dulu, klik titik 3 pojok atas dan scroll ke bawah. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya login akun Facebooknya. Jadi di sini tambah tab baru, lalu klik menu Facebook atau bisa cari dulu Facebook, kemudian klik masuk Facebook. Jadi kalian login dulu akun Facebooknya di browser ini untuk kita aktifkan perisai foto profilnya. Jika sudah login, langsung masuk ke profilnya. Lalu tinggal buka atau menuju ke ekstensinya tadi, klik titik 3 pojok atas ini. Ya, scroll ke bawah, pilih ekstensinya tadi ya, klik di sini. Oke ya, sudah ke ekstensi. Di sini scroll ke bawah ya, untuk mengaktifkan profil kuat tinggal klik di sini turn on. Nah, sudah aktif ya, klik OK. Oke, kita cek di akun Facebooknya. Jadi buka kembali tab Facebook. Oke, coba kita refresh. Nah, profil kuat atau penjaga foto atau perisai foto berhasil diaktifkan. Selanjutnya, jika ingin menonaktifkan, tinggal klik aja di sini. Tinggal pilih nonaktifkan perisai foto profil. Lalu jika ingin mengaktifkannya lagi, kalian gunakan lagi ekstensinya. Kita coba tes screenshot dengan akun lain. Nah, di sini tidak bisa ya, alasan keamanan kebijakan. Jadi profil dan foto profilnya tidak bisa di screenshot. Walaupun celahnya ada ya, tapi tidak semua bisa. Tapi lumayan lah ya, sedikit mengamankan foto profil dan profil dari pencurian. Oke, sekian dulu, moga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.